Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari kedua acara MWC 2014. Semalam, HTC telah melancarkan peranti terbaru mereka iaitu HTC Desire 816 bersempena MWC 2014. Jadi hari ini, Nisa dan tim Amaz berkesempatan untuk singgah di booth HTC dan melihat di sekitar dan melihat dengan lebih dekat apakah yang menarik berkenaan HTC Desire 816. Jadi, kalau nak tahu, mari kita lihat. Desire 816 merupakan ahli keluarga peranti Desire yang pertama mengadaptasi reka bentuk ikonik HTC One ditawarkan dengan pilihan warna menarik dan rekaan dari bahan premium. Dengan 5MP kamera hadapan dan 13MP kamera belakang, telefon pintar ini dilihat sebagai peranti ideal untuk peminat fotografi. Dikuasakan oleh pemprosesan Qualcomm Snapdragon 400, HTC Desire 816 hadir dengan skrin definisi tinggi bersaiz 5.5 inci. Desire 816 turut disertakan sokongan boom sound dan menawarkan pilihan warna hitam, merah, putih dan hijau. Telefon pintar ini akan dipasarkan bermula Mac ini di China terlebih dahulu sebelum dijual di negara-negara lain. Selain mengumumkan telefon pintar Desire 816, HTC turut mengumumkan inisiatif untuk membantu dalam kajian sains yang dinamakan Power to Give. Untuk bersama-sama dalam program ini, para pengguna hanya perlu memuat turun sebuah aplikasi khas. Melaluinya, kuasa pemprosesan akan digunakan di saat telefon disambungkan ke pengecas. Namun, pihak HTC mengatakan program ini tidak akan menggunakan data dan kuasa bateri yang tinggi. Sekian laporan ringkas dari kami di Amaz berkenaan HTC di MWC 2014. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz MWC 2014. Yosh!